cerita barusan kan Pak suruh pakai kerudung, nggak mau orang kalungnya bagus nanti nggak kelihatan kalungnya kalau nggak pakai kerudung. Kalau pakai kerudung nggak kelihatan kalungnya. Emang kalungnya dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja. Ya. Terus apa Bang Ara? Kalau nggak pakai kerudung nggak diajakin langsung lari ke dalam. Mau ikut apa enggak? Mau ikut. Jadi harus pakai kerudung ya. Oh jadi terus di belakangin biar kelihatan. Ngapain sih ngikut aja, kok kamu udah tahu? Mau beli apa? Gak punya uang iunya. Hei, iunya gak punya uang, jangan beli ya. Jangan beli perhiasan, jangan beli baju. Belinya es aja ya. Iunya gak punya uang ya. Iya. Oh, tadi kita bisa membuat aku jarang. Terus dikasih. Mana uangnya? Mana? 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 Ini adiknya. Oh ini adiknya ya, dia bilang ini adik aku ya. Hah? Gak usah minta duit. Terus? Gak jadi berangkat? Gak jadi berangkat ya? Mau buat beli itu berangkat lagi. Gak boleh kebanyakan. Haji. Mau diminta itu. Kenapa? Kenapa? Si Haji ngamuk lagi. Ngamuk lagi? Itu mah tempat itu. Emang Aji bukan tempatnya di sini seharusnya. Ini iya yang bilangnya. Karena Aji itu bukan ODGJ. Iya yang bilangnya apa? Komentar-komentar itu kan? Iya bukan Baharudin. Komentar memang iya kenyataannya Aji sama Baharudin. Baharudin itu bukan ODGJ. Itu dihancur-hancurin. Tempat hidup itu hancur mah. Hah? Jadi gimana ini? Kita ngeliat dulu ke belakang atau apa? Mau ikut? Jadi gimana? Ini teman-teman, Diki berdarah barusan. Wah, atau pecah. Iya, pecahnya pecah besar. Hancur sama Wisma. Ini udah hancur tuh. Ini Bang. Ini Bang, hancur. Tuh. Ini hancurin. Kuatnya dia. Harian tadi udah dibilangin. Kalau diomongin iya gitu. Nanti kalau meleng itu hancur, lagi. Hancur. Batu gede itu. Ih, gedenya. Gede banget. Waduh. Wah. Oh, pecah semua ini. Wah, ini enggak bisa dibiarin dah. Parah banget ini pecah semua ini. Ada jejak darah. Waduh, ih darah semua. Berdarah deh. Astagfirullah. Aduh. Woi, kenapa dia? Kaget itu lihat itu. Ini juga hancur. Ya Allah ini. Itu yang tengah tuh. Ini dipecahin pakai batu besar. Ya Allah. Baru di sana paling banyak. Ya Allah. Banyak sampai dalam kamar, mah. Masya Allah. Iya, pokoknya ngeri banget. Nah, oh gitu sih anaknya. Ini lah. Ih, dibersihin. Ini memang bukan tempatnya di sini. Ih, kasihannya kacau nggak bersihin. Aji, kenapa sih kayak gitu kamu? Hati-hati mah, banyak beling loh. Hei, kenapa nakal sih? Darah. Ibu darah. Ibu amis, darah. Darah siapa? Diki? Diki. Kenapa kamu jadi kayak gini sih? Tenyawa. Ini mama memang bukan tempatnya di sini. Lapor aja ke ini. Iya, memang udah bisa. Menjelakain yang lain, ini Udikin udah kena. Kemarin tuh Apek udah tangannya ke lintir. Ini paling dipindahin ke tempat yang itu, Bu. Kalau yang netralisnya ya. Iya, itu gak ada airnya, tapi. Gak ada airnya ya. Ngerinya takut lagi pada tidur. Jangan ada kaca lagi. Tangan kaki. TV udah habis, kaca ntar habis semua. Dia tadi sempat lari ke TV itu, jadi saya kan langsung ke pojok. Jalan satu-satunya udah mana ke Buyani ya, terserah gimana mau ini lah. Ya itu mah, kalau baik ke sana aja, gimana baiknya. Lagian ini nih, bukan ODGJ ini, bukan tempatnya di sini. Kamu di rumah paling dipasung lagi, di sini udah mulai bisa jalan, udah mulai bagus. Ya, udah mau bisa jalan ya, walaupun juga. Oh itu mah, nyambung mah.
ya. Kalau udah ngelakuin ya. Kayak udah puas gitu ngelakuin. Nah, diam aja ya. Ya dik ya. Tapi pas kaca di depan ini. Seorang harus menarang deh ya. Sekitar 4 menitan. Ngeliatin kaca yang di kaki gua ini. Kaca. Ya. Injek anak-anak mah kecil itu. Pik, ini diiniin lagi Pik. Sambal. Nyapunya nggak bersih tuh, belah sana segala masih. Ininya diiniin. Ininya tajam soalnya gimana ini? Dibuang semua ini kacanya Pik. Oke teman-teman, tadinya anak-anak udah pada siap, kita mau jalan-jalan, niatnya mau ke alun-alun, ternyata Aji ngamuk lagi dan Diki sampai berdarah-darah, harus dibawa berobat. Nah, bawa berobatnya kemana ini Pak? Puskesmas, yang dekat. Puskesmas. Oh, yang dekat di Bianan Stadion. Jadi kayaknya. Oh, mobilnya ini? Mobilnya ini. Nggak pakai buat ke puskesmas aja? Mobilnya dipakai buat ke puskesmas aja. Iya. Bisa ya Pak ya? Pindah tujuan bisa enggak? Pindah tujuan, enggak bisa. Enggak bisa ya? Ya sudah, kita bayar aja jadi ya, Mak. Kalau enggak gini aja lah, kita gagalin aja semuanya berangkatnya ya. Iya. Anak-anak gimana? Digagalin enggak apa-apa ya? Darurat ya, tadinya udah mau berangkat. Iya. Batal aja, Pak. Iya, batal aja. Batal lagi ya. Nah, nanti dibayar aja ongkosnya ya, Pak ya. Heeh. Soalnya tapi jalan aja. Hah? Ya, titiknya belah sana alun-alun ini enggak bisa diroba ya, Pak ya. Enggak bisa diroba. Dari sananya aplikasi. Kalau mau mama enggak apa-apa, nanti tadi yang urus di sini. Nggak sama, nanti aja sudah, nanti aja, nanti aja sudah, dosa aja, dosa, mah, udah tenang juga, tinggal aja, nggak tenang anak-anak, ditinggal juga, sudah, mah, Tadin bawa orang, iya, bayar aja, berapa, Pak? 12,5, ini batal ya? Iya, batal, nanti kapan-kapan aja ya, teman-teman ya, anak-anak ya, kapan-kapan karena darurat, udah mau siap. Nggak jadi jalan-jalan karena anjingnya berantem sama kaca ya, anjingnya berantem sama kaca, jadi nggak jadi ya, nanti kapan-kapan ya, ya minggu depan aja ya, nanti lagi ya, anjingnya itu nanti nggak ada yang ngawasin di sini ya, ya nanti beli makanan aja nanti malam ya, di sini nggak ada yang ngawasin, iya benar, yang wisma depannya ya, iya wisma tengah nggak ada yang ngawasin, nah, juga enggak, wisma depan memang enggak ada orang. Apa ya? Apa ya, maaf ya. Iya. Tutup Maya. Hah? Oke, teman-teman karena enggak jadi nanti kita rencanakan kapan-kapan dan iya. Apik tadi mau berangkat, Bang Hara mau ngikut ke sana? Enggak. Nah, ya, kita ke sana. Jangan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah itu nah. Majir nah, majir. Karunya dah anak barunya punam jadi pecek ima ajina ima satu ajina lah itu nak ina gerasa karena kaset salah kaset apa ji tadi niatnya nakutin aji acrok-acrok kan di depan orangnya conjung baik itu apa itu kucing ya Allah. Tak ada air. Aji. Terus gelasnya mana itu? Biar aja dong. Bismillah dulu minumnya. Bismillah dulu makan. Sih, mau makan. Tadi udah makan kan? Aji. Ini bukan. Ya Allah. Kirim aja dia. Tadi di sini mana?
Masih baru di kaki mama. Bukan, Din, tuh. Kaki mama. Bukan ini. Di belatung, tuh, ini. Kenapa? Gak ada sapu tadi sini. Tuh, ini bekas Aji, nih. Keluar di sini. Anak-anak itu, Mbak. Iya. Sini. Ya Allah. Gak diberesin lagi. Gak diberesin, ya. Ini gelasnya. Ini Bang Tadin akan memberikan obat pada Haji. Ini mama kesemutan. Sudah tahu banyak semut tapi malah didatangin. Gak ada sapu tak? Sapu gak ada. Di bawah turun. Hey, ini kenapa sih acor kayak gini nih? Itu anak-anak kemarin. Mau siang dada ya? Siang apa? Enggak. Tapi enggak, tadinya enggak seru, tadinya lagi. Iya, tadinya kacanya di belakang. Ini mana sih Amel? Udah, iya pecah-pecah di belakang. Iya, ada Amel. Oh, yang Amel ngamuk itu ya? Semarin ini Amel itu, ngamuk itu. Kacanya diangkat, dipecahin. Berarti... Iya, Amel lagi. Jerit, enggak mau ketakutan di sini. Oh ya, teman-teman kan nanya. Kenapa Amel di... itu apa namanya? Isolasi atau apa? Kenapa di ini gitu dikurung apa? Terus kemarin kan kita ituin komen-komen alas semua banyak. Nah, karena Amel melakukan kelas kesalahan gitu teman-teman, kesalahan yang seperti dulu lagi. Kenapa? Orang lagi cerita, orang kesurupan nggak tahu ya. Jadi saya udah ngabarin keluarganya karena Amel itu nggak ada perubahan, kalaupun di tempat kita ya sama aja nggak bakalan ada perubahan. Ya Bang Kadin ya. Dari diri Amelnya sendiri. Dari diri Amel sendiri yang nggak mau berubah. Nawarin ke cowok-cowok, minta dipegang-pegang, iya, minta dicium. Jadi nawarin susah, diri. Susah makanya untuk merubah dia jadi lebih baik tuh nggak bisa. Jadi kurung aja. Ini membuka itunya kan, neneknya ke yang baru itu. Padahal udah dikurung di isolasi. Ada cowok lewat, gitu, nawar-nawarin. Ya Ceng, minum obat Cengnya. Pada saat Amel dikurung, dia malah ngamuk, ngancur-ngancurin ini dia. Tirai hancur dan kaca ini, kaca meja diangkatnya dan dipecahkan. Amel. Oh iya, masih itu. Ini dua udah kicip baru teman-teman. Dasar ini anak juga. Ini Bang, ini abis ini ya anak kamu ya. Kamu sih ada bagi ini apa? Sabun. Ini sabun dikasih itu ya tisu. Si itunya. Ini mama lagi mengantarkan makanan. Nasi sisa. Tapi tadi dibakarin. Tadi bakar sampah di mana? Di sana. Di sini bakar sampah, di sana bakar sampah. Mama tuh tadi tuh sore tuh keliling semua bakar sampah. Lagi bakarin sampah. Mama sama siapa, Ma? Sendiri. Sendirian aja bakarin sampah. Ngapuin dibakarin sampah sendiri. Ini gelap karena lampunya juga belum dibenerin. Ini sebenarnya bukan enggak dibenerin, kayaknya lampunya mau putus, Bang. Lampunya mau putus. Kayak gini suasana malam hari. Kalau di Wisma Cewek sekarang kan tinggal sisa Leha sama Yuni. Tapi kadang bolak-balik juga Ita, Bu Gembol kemarin kan tidur kalau juga di sana. Kan pada di yayasan kalau pagi habis sarapan tuh pada. Iya. Ini kan sarapan. Nih. Enaknya kayak bos tidur. Dipijitin mah. Kayak bos. Kamu ngerjain amat sih. Enak banget loh. Ngerjain Bu Gembol suruh mijitin, kebiasaan kamu tuh nakal ya? Enggak. Apik kemana apiknya? Ke bawah, Bu. Ke bawah. Ke bawah. Saya minta duit, Teh. Kamu tuh nakal, ngapain ngasih duit ke kamu? Nakal, nyuruh orang-orang. Enggak. Ngapain nyuruh orang mijitin ke Bu Gembol segala? Iya. Enak banget. Mau makan lagi? Udah kenyang? Udah. Tuh Ita, teman-teman. Jadi gini, ceritanya kan saya kesepian.
Putih, ini mau kamera susah ini ada pada jendela. Ini kayak gini nih mau jendela deh ini. Susah gua jawab. Karena di sini apik lagi keluar ternyata. Jadi ceritanya gini teman-teman. Saya kan kesepian ya. Ros enggak ada, Ibu Mahani enggak ada. Terus saya berusaha evakuasi di jalan, 3 orang enggak ada yang mau. Iya. Ya. Mari kita susul enggak mau. Jadi kesepian di yayasan Wisma depan tuh sepi. Jadi saya minta dari sini tuh si ini Romsa sama Ibu Gembol dilepasin, pindahin ke depan sama Ita. Taunya janji enggak nakal saya enggak kesapam lagi. Iya. Ke bawah lagi si Romsa. Ibu Gembol juga sama. Keluyuran lagi ke depan. Nah, Ita hilang lagi. Ini Ita ada tuh. Sudah sekarang. Ada. Oh, tadi ini kan barusan kabur. Iya, barusan kabur ya. Barusan balik. Kabur tadi. Barusan jadi, balik. Pagi jam 4:30 itu Ita mandi. Karena tidur di depan kan, Ita mandi. Karena saya ngerasanya sepi, jadi Ita suruh ke depan. Iya, tak jangan kemana-mana ya, temenin Iyu. Iya, yuk. Kamu jangan ke jalan-jalan ya. Iya, janji ya. Iya. Namanya janji ODGJ, gak bisa dipercaya. Baru semalam tidur di depan. Pagi-pagi jam 4:30 udah mandi. Tahu-tahu jam 5:30 hilang. Bagaimana pendapat Mama tentang kadang-kadang kan ada netizen yang ngomong kenapa Mama itu di Wisma sana enak-enakan sedangkan di Wisma lain kan sibuk, apa banyak yang ODGJ-nya banyak yang ke Wisma cowok sedangkan Mama Wismanya pada kosong enak-enakan, itu gimana tanggapan? Tergantung pandangan orang ya. Kalau menurut saya karena apa, kalau sendiri itu sepi ya. Iya. Di depan sepi, cuman karena ODGJ-nya nggak bisa diatasi ya. Yeah. Sini, tapi ODGJ di sini kan bukan ODGJ yang kayak di pinggir jalan yang mereka harus gitu. Kita mandiin, kita ini tuh mereka mandiri kok. Yeah. Mandi sendiri, nyuci baju sendiri, jadi pengawasnya pun nggak nyuci baju gitu loh. Yeah. Mandi juga sendiri, cuman duduk ngawasin doang gitu loh. Yeah. Makan mereka pun tinggal bukain pintu, mereka makan ke sana. Oh, ke Wisma. Iya. Nah, yang enggak ke Wisma, ke tempat dapur. Kayak model masih dikurung. Kan Mama yang ngambilin juga. Cuman kan Mama enggak pernah divideoin. Iya. Mama ngambilin makan buat ke sini. Enggak semuanya harus divideoin kan ribet juga ya, Maya. Harus divideoin. Mama nyapuin, Mama nyuruh orang-orang ODGJ Mama ngawasin, ini kotor. Saya nyuruh ODGJ enggak harus semua divideoin gitu loh. Kadang yang perempuan pas lagi minta kopi lagi kesorot, nanti ada yang komen lagi kok laki-lakinya dari kasih kopi setiap ke perempuan? Hari saya ngasih kopi untuk cewek untuk cowok tiap hari. Dan tiap hari juga saya ngasih kue, yang datang ke depan minta kue minta kopi, ayo nggak harus di videoin. Terus saya juga nyuruh ODGJ yang kemarin kan kamar sana kotor atas din api, suruh ODGJ yang bisa nyapu beresin, jangan kayak gini. Jadi saya tiap hari kontrol mereka, setiap hari nyapa ODGJ selamat pagi, setiap hari ODGJ saya ajak ngobrol, nggak harus saya divideoin gitu loh. Saya juga keliling liatin ngawasin mereka, jadi nggak harus nih umpamanya di sini apa yang ngerjain juga tim yang ini ngerjain nyuci bajunya, enggak. Mereka nyuci baju sendiri, mereka mandi sendiri, mereka tanpa disuruh. Kecuali kalau yang tadi kayak model Sonaji, kayak model ini memang harus disuruh mandi gitu. Kalau yang di sini nggak perlu disuruh mandi, kecuali Ibu Gembol. Gitu. Kalau Ibu Gembol iya, mandi perlu disuruh. Kayaknya mau nasi dia. Kayaknya mau nasi mungkin. Mau Bu, hayang deui. Sangu. Ya. Gembol mau nasi. Jadi mereka pun nggak kayak anak yang ibaratnya kayak dulu di yayasan dulu kan, semi ngambil dari pinggir jalan harus tiap hari ngawasi. Dimakan nggak bakalnya? Dimakan ya. Yakin? Yakin. Takutnya cuma ditaruh-taruh disembunyikan disemputin. Awas kalau nggak dimakan. Ya selain itu juga kita sudah berusaha ya.
selain itu kita sudah berusaha ya, Maya. Sudah beberapa kali kita cari ODGJ wanita. Iya. Yang perempuan ya. Bukannya kita diam aja ya, santai-santai apa. Kita cari. Kan ada videonya ya. Iya, kita tetap mau nolong ODGJ yang di jalan. Cuman karena yang diutamakan perempuan bahkan ya. Iya, kalau untuk lelaki ya memang belum, kita belum jalan untuk lelaki. Karena sudah banyak juga ya. Karena banyak, terus kebetulan gimana ya? Karena dibatasi kan. Iya. Dan 30. Iya, dan perempuan juga karena apa, keterbatasan karena kita sudah balikan ya. Iya. Keros, Ibu Mahani. Dan kalau umpamanya kayak Wisma sana ada teralisnya kayak gini, saya pun enggak masalah. Nah, ini yang jadi permasalahan, kenapa di depan itu enggak naruh. Ini perempuan-perempuan kenapa ditaruh sini? Karena enggak ada teralisnya seperti ini. Nah, ini enggak ada teralis. Jadi mereka bisa lari lewat jendela, kabur lewat karena jendela. Jendela di sana ini kan kayak gini, jadi cuma buka. Iya, tinggal buka gitu, tinggal doang buka, kabur gini, kabur bisa gitu loh. Dan bahkan nggak ada kunci, Maya. Iya, kunci di belakang kunci. Depan belakang nggak ada kunci. Iya, udah jangan duit aja. Ini kasihan, pecah kacanya, dipecahin sama Haji. Di sini juga nih pecah kacanya, di depannya ada juga. Ini masih banyak nih pecahan kacanya nih. Yang sana juga kan ada yang pecah yang dulu pertama. Nih, iya, di depan ada juga. Ini pecah ini. Lu ada suara aja tidur. Ini hancur. Ini aslinya seperti ini ya. Nih, kokoh dan kuat. Tapi hancur seperti ini, berantakan. Saking aktifnya Haji, hiperaktif banget. Sekarang kita lihat keadaan Haji di Wisma atas. Orangnya tadi siang dianterin makan sama mama. Tadi tidur. Ini makannya ya? Iya. Orangnya diem aja. Sendirian di atas. Kita tadi kan coba. Ada piring-piringnya itu. Itu nama mama piringnya di depan. Lagi apa dia ini? Lagi ngapain, Ji? Bingung dia, lagi bingung. Ngapain, Ji? Udah makan belum? Bolu, Bu. Hah? Bolu. Bolu. Biasanya suka jalan kan ke Wisma depan, ke Wisma cewek. Yang bolu, Bu? Nggak punya bolu? Itu makannya udah dimakan? Udah. Oh, udah. Itu masih ada? Ada. Nggak dihabisin? Iya. Bawa ke sini, Ki. Bawa ke sini biar nggak banyak semut. Bawa ke sini. Piringnya bawa ke sini. Nanti banyak semut kamu tidurnya. Hah? Masa bekas pagi segala itu gak diiniin sih, gak diambil. Tidurnya banyak semut. Nah. Pengen bolu, Bu? Bolunya gak ada, nanti beli dulu ya. Haji jangan nakal ya. Haji kan pinter, gak boleh nakal ya. Gak boleh marah-marah ya. Haji, gak boleh marah-marah ya. Yang pinter siapa? Pinter Haji. Haji Jenang. Gak boleh marah-marah ya. Nanti taruh di depan biar besok pagi dibawa ke kantin. Lupa tadi bawa dinosaurusnya buat dia. Nggak jadi. Kordennya gerak. Tuh, kordennya gerak, mah. Mama lihat, mah, mah. Kok gerak, mah? Iya. Kok korden? Oh, udah kesini. Siapa ini?
Ya Allah, kayak diperhatiin. Jangan rusak. Jangan ya. Gak boleh. Gak boleh rusak nanti. Gak boleh gitu. Gak boleh ya. Terlalu aktif deh. Sampai ini hancur lagi. Hordengnya di. Mau sampai kapan begini? Acak-acakin hordengnya. Gak boleh diacak-acak ya. Rusakin semuanya. Gak boleh dirusakin. Semuanya kan gak taunya berusak. Pada rusak semua. Sampai kapan kalau iya sampai ini? Kapan ya gini rusak semua jendela semua pecah. Iya. Nih meja kaca meja pecah.